Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Ramanto. Untuk persiang ini kita ada assembling ya. Ini kita udah kemarin udah disassembling untuk komponen-komponennya ya. Komponen control valve ya, kita turunkan semua. Nah, ini kita akan lakukan assembling atau perakitan ya. Nanti kita akan reseal semua, baru kita assembling untuk part atau komponen yang kita copot ya. Nah, mulai dari ini, dari bottom block ya. Ini sudah kita install tadi, sudah kita reseal. Nanti kita nunggu top crane yang kita kunci untuk boltnya ya di sini. Nah, ini untuk standar ini ya. Standar torsi ya dari boltnya ini sebenarnya sama sih ya. Ada untuk head, bottom, dan merger itu sama untuk torsinya ya. Torsi boltnya. Nah, ini kalau untuk bolt yang ini ya, untuk yang besar ini untuk bottomnya ya. Saya ngomong ke bottom karena kita belum install ke merger divider valve sama nanti ya di head blocknya ya. Kita bottom block dulu. Nah, standarnya adalah 16 sampai toleransinya 16 sampai 18 kg ya untuk torsinya ini ya. Jadi tidak boleh kita hanya dengan kekuatan pipa ya. Jadi nanti tidak akan rata ya. Nah, cara retoknya ya, retoknya juga harus silang. Jadi dari sini ke sini, baru dari sini ke sini, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak boleh rata ke sini, baru ke sini. Jadi harus bersilang ya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk standar value dari shop manual ya adalah 16 sampai 18 kg. Nah, seperti itu. Nah, ini sama ya. Tadi di apa merger divider juga ada 4 baut ya. Itu sama torsinya segitu, dan juga di apa? Di head block-nya. Nah, kalau yang untuk yang kecil-kecil ya, di sini ada apa ya? Ini shuttle valve ya. Ada shuttle valve, ada lock valve. Nah, itu ada kunci L ya di situ ya. Untuk boltnya memakai kunci L itu standar value-nya atau torsinya ya. Itu 6 sampai dengan 7,5 kg ya untuk yang di sini. Ya, itu sama yang untuk LL besarnya seperti ini ya. Oke. Kalau untuk yang di samping ya untuk cash pull itu hanya 3 kg sampai 3 sampai 4 kg saja kalau yang di samping sini ya, di bagian cash pull. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja, nanti kita akan lanjut. Oke. Okay. Ini udah kita ini ya, kita pakai itu torque wrench-nya ya, kunci momennya. Ini kita setel di 14 dulu ya, 14 kg, baru nanti kita keduanya ke 18 kg ya. Seperti itu ya. Ke 14 kg. Langkah pertama kita kencangkan ya, baru kita ke 18 kg untuk keduanya ya, seperti itu teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut di reseal merger divider valve ya teman-teman ya. Ini kita akan reseal, kita ganti o-ringnya ya. Ini. Nah, ini untuk yang kecil-kecil ini ada 19 piece ya. Yang ini kode sealnya adalah ini ya, 07000/12012 ya, ini ya teman-teman ya. Mungkin perlu diingat, ini yang sering susah dicari ya teman-teman ya. Dan yang ini ada yang kedua ya, 07000/12021. Nah, ini ada 2 piece kalau di sini. 2 piece ya. Ini sama ini teman-teman. Yang ini ya. Ini untuk yang lain ada banyak piece itu untuk yang di komponen lain, tapi yang dipakai di merger hanya 2. Oke. Okay. Yang kedua ada ini. Yang ketiga ya, 07000/13032. Nah, ini posisinya ada di sini. Ini ada 2 piece juga. Ini sama ini. Ya. Oke. Okay. Lanjut yang keempat, empat tuh ada ini, ada 07000/13036. Nah,
Ini di sini teman-teman, ini ada satu piece ya di sini. Ini dipakai untuk komponen lain ya. Dan yang terakhir udah habis ya. Udah. Itu aja. Jadi ada 1 2 3 4 4 piece, 4 macam ya. 1 2 3 4 yang untuk khusus merger divider palap. Oke, ya ini untuk hari ini tadi karena banyak panggilan di lapangan ya, jadi nggak fokus. Ini cuma dapat kita install, kita assembling untuk head block dan juga ini head block ya, sama bottom block. Nah, besok kita akan lanjut ke merger divider palap. Nah, ini sama ya, tadi kita udah retok yang di bottom block tadi ya. 18 untuk maksimumnya 18 kg ya. Yang ini sama ya untuk di headnya ya. Itu 16 sampai 18 kg. Saya tadi pakai maksimum 18 kg untuk torsi dari bolt ini ya, keempat bolt ini. Oke. Nah, besok kita akan install untuk di merger divider valve-nya. Itu juga sama 16 sampai 18. Kita besok pakai 18 kg untuk maksimumnya ya. Untuk torsinya. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk per sore ini. Ini udah sore ya, udah sore, udah gelap. Kita lanjut besok. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.